Artis Desi Ratnasari bereaksi ketika Nasar melamar dirinya di depan Ruben Onsu dan Anwar Bab, serta Raffi Ahmad. Diketahui, kedekatan Desi Ratnasari dan Nasar cukup menarik perhatian publik. Meski demikian, baik Desi Ratnasari maupun Nasar sama-sama belum memastikan arah dari kedekatan mereka. Nasar dan Desi Ratnasari selalu tampil kompak saat diundang di acara televisi. Kehadiran mereka sebagai bintang tamu tak lain untuk mengungkap hubungan saat ini. Tak disangka, Nasar ngebet melamar Desi Ratnasari. Kedekatan pedangdut King Nasar dan Desi Ratnasari kian menjadi sorotan publik. Keseriusan King Nasar untuk mempersunting artis sekaligus politisi Desi Ratnasari kian tampak. Bahkan King Nasar telah membahas soal keinginannya melamar Ibunda Nasiwa Natania Hamzah itu. Memang, King Nasar dan Desi Ratnasari sedang dijodoh-jodohkan oleh netizen. Soal lamaran, King Nasar telah mengatakannya kepada Desi Ratnasari tepat di hadapan Ruben Onsu, Raffi Ahmad dan Anwar Bab. Hal tersebut seperti yang ada dalam tayangan video kanal YouTube Trans TV Official, tanggal 19 Juli tahun 2022. Desi Ratnasari dan King Nasar menjadi bintang tamu dalam acara ketawa itu berkah di Trans TV. Singgungan King Nasar mengenai keinginannya untuk segera melamar Desi Ratnasari membuat Ruben Onsu dan Anwar Bab bereaksi. King Nasar menyentil soal keinginannya untuk melamar Desi Ratnasari karena tak ingin dianggap gimmick. Awalnya, King Nasar dan Desi Ratnasari sama-sama menyampaikan pesan kesannya untuk fanbase mereka yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya. Pokoknya terima kasih banyak sudah mendukung dan mendoakan, Semoga kita berdua bisa memberikan atau menyuguhkan atau memberikan, ucap King Nasar. Tetiba Desi Ratnasari menyela ucapan King Nasar yang banyak menyebut kata, atau. Banyak atau, cetus Desi Ratnasari. Sontak King Nasar langsung menanyakan kemauan Desi Ratnasari yang tetiba menyela omongannya. Maunya gimana atuh, sahut King Nasar, Lantas Desi Ratnasari tersenyum malu gegara sikap King Nasar. Cie, sahut Desi. Tingkah Desi dan Nasar juga membuat Ruben Onsu dan Anwar Bab terbawa perasaan. Aduh aku aja gregetan apalagi fans yang di rumah ya pada kremet-kremet tutur Anwar Bab. Hal yang sama juga dirasakan Ruben Onsu. Ia tahu, sambungnya. Kemudian Desi Ratnasari mengatakan tidak mau aneh-aneh hanya ingin melakukan apapun yang dapat membuat King Nasar bahagia. Ya kalau saya mah apa aja yang bikin kamu happy go ahead, tuturnya. King Nasar merasa bila Desi Ratnasari sudah tak sabar untuk menikah dengannya. Yang bikin kamu happy, kamu tuh mau banget kawin ama aku kan, balas Nasar? Ucapan King Nasar membuat Desi Ratnasari dan Ruben Onsu tertawa. Namun tak sampai di situ, King Nasar langsung menyentil soal lamaran. Di depan Ruben Onsu dan Raffi Ahmad serta Anwar Bab, King Nasar menantang untuk melamar Desi Ratnasari. Sekarang kalau aku lamar sekarang mau apa hayo kalau aku lamar sekarang hayo sok-sok, tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Desi Ratnasari pun tidak memberikan jawabannya. Ditantang begini ya, balas Desi. Gak apa-apa biar orang disangkanya saya hari. humor, jelas King Nasar. Gak ada, gak ada kok yang bilang kamu bercanda semua tahu kamu serius, tandas Desi Ratnasari. Desi Ratnasari merasa King Nasar kian mulai berani mengaturnya. Tak pelak, King Nasar membuat pembelaan bila seorang pria memang memiliki kekuatan untuk mengatur pasangannya. Hal tersebut membuat Ruben Onsu, Raffi Ahmad dan Anwar Bab bereaksi. Posesif ye, ucap Anwar bab. Tapi lu salah tadi pengennya aku happy, aku desi orang dia desi, timpal Raffi Ahmad. Hai pemirsa Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.